tersangka atas inisialnya HR, kerja menekan swasta. Untuk TKP-nya ada di Kecamatan Cisa. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati Pak Kasat Narkoba, Pak Kasat Humas, rekan-rekan media seluruhnya yang saya hormati dan saya hormatkan. Jadi perlu saya sampaikan pada rekan-rekan sekalian, kita Polres Serang, Kasat Narkoba khususnya, tidak lelah di dalam intinya untuk memberantas kasus narkoba di wilayah hukum Polres Serang. Yang pertama, yaitu kejadian pada hari Minggu tanggal 5 September tahun 2021 pada pukul 8:30 dari hasil penyelidikan diamankanlah tersangka, dua orang tersangka yang inisialnya AM dan KU. Itu ditemukan sabu seberat 0,2 gram. Kemudian selesai dari TKP ketiga, kita dikembangkan lagi, diamankanlah dua orang tersangka. Nah, ini sudah melakukan pengembangan ke wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Karo. 8,425 gram. Nah, yang ini, ya, ini ada di TKP ke 2 yang diajar, ya. Hasil dari TKP kedua ini, kemudian rekan-rekan dari Satuan Narkoba melakukan pengembangan lagi ke TKP yang ketiga. Ini masih di waktu yang sama, yaitu di depan PT Mitsubishi Indonesia di kawasan Model Cikande.